sejarah zaman ini sing tasik niki jenengan mawon ya. Nggih, tak niki. Mbah tok nek dadi saksi hidup. Nggih. Tapi jenengan mawon dadi pilihane pun boten wonten wonten nggih. Mboten. Tahun pinten ya? Tahun 48. 48 nggih, mboten mriki niku. Terus pas waktu pas Pak Jerman mriki niku jenengan tak priyen niku? Tasik alit nggih. Kelas 6. Kelas 6 nggih, kelas 6 SD niku nggih. Nek diwi bojo anakmu, nek diwi anak-anakmu sekolahno, ben dadi pegawe, alhamdulillah. Anak kula gak asal. Asal nggih, dadi pegawe budaya. Topografi Kabupaten Pacitan yang terdiri dari gugusan gunung-gunung kapur serta hamparan hutan tropis menjadi pilihan Jenderal Sudirman untuk bersembunyi dari serangan musuh dan memimpin perang gerilya ya guys. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ber-OTW menuju ke rumahnya Nenek Suwarsi atau biasa disebut dengan sebutan Mbah Ebro, yang dimana pada zaman dahulu ternyata rumah Mbah Ebro ini pernah jadi singgahan Panglima Sudirman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Pacitan paling utara sendiri ya, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri. Ini namanya adalah Kota Kecil Njero. Dan seperti ini teman-teman, suasana di Kota Kecil Njero Pacitan. Kota kecil ini letaknya memang sangat strategis ya, yakni berada di ruas jalan provinsi Purwantoro Arjosari, juga penghubung ke Bandar ya. Oh iya teman-teman, untuk informasi jalan, sekarang jalan provinsi Arjosari Purwantoro ini kebanyakan kondisinya sudah banyak yang bagus ya. Jalannya itu sudah mulus, lebar. So, biarpun jalannya melewati puncak-puncak pegunungan, tetap ya guys, berasa sangat nyaman. Hei. Dan sekarang kita sudah memasuki desa Pakis Baru ya guys, yang dimana desa ini juga penuh sejarah dan banyak kenangan akan perjuangan Panglima Jenderal Sudirman pada masa lalu. So, di desa Pakis Baru ini juga didirikan sebuah monumen Jenderal Sudirman yang sangat megah ya guys. Wow, amazing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Dan kita berada di Kabupaten Pacitan ini, di Pakis Baru ya teman-teman. Di daerah sini itu dulu itu ya, itu rutenya itu gerilya Panglima Jenderal Sudirman. Nah buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus jajah kita hari ini, let's go.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di desa tujuan ya. Ini namanya adalah Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Nah, di desa ini berdiri rumah joglo tua ya teman-teman, yang terlihat masih kokoh berdiri gitu, yang terletak di pinggir jalan raya Arjosari Purwantoro. Dan disinilah teman-teman, dulunya itu pernah dijadikan sebagai rumah singgahnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Begitu memasuki kawasan area rumah ini, hawa sejuk, adem, begitu berasa ya teman-teman. Ya wajarlah teman-teman, area rumah ini memang berada di puncak pegunungan gitu. Hehe. By the way, rumah joglo tua ini dulunya pernah dijadikan sebagai rumah singgahnya Panglima Besar Jenderal Sudirman ya teman-teman. Menurut catatan sih, Jenderal Sudirman singgah di desa Tokawi ini selama 9 hari antara 22 Maret sampai 30 Maret tahun 1949. Dulunya rumah tua ini milik Pak Wirarejo yang pada saat itu adalah mantan kepala desanya Tokawi ya teman-teman. Dan kini rumah ini ditinggali oleh Nenek Suwarni atau biasa disebut dengan Mbah Ebroh, yang merupakan salah satu putra dari Pak Wirarejo. Mbah Ebroh sendiri adalah saksi hidup kehadiran Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam rangka memimpin perang gerilya ya teman-teman, saat agresi militer Belanda yang kedua. Saat ini Mbah Ebroh sudah berusia 86 tahun ya teman-teman. Dulu waktu Pak Dirman kesini itu Mbah Ebroh masih berusia 13 tahun atau masih kelas 6 SD katanya. Mbah Ebroh bilang saat itu yang menginap di rumah ini hanya Pak Dirman, Pak Pranolo, dan Pak Parjo ya teman-teman. Sementara untuk pasukannya pada tinggal di rumah kediaman penduduk yang lainnya. Menurut cerita si Mbah ini, dulunya ia sering membantu ibunya memasak untuk Pak Dirman ya guys. By the way, kira-kira dulu itu si Mbah ini masaknya apa ya teman-teman? Nah, sak niki niki ngirani iki sing ngurusi sinten? Nggih, jenenge keluarga nggih. Nggih. Kaya lek pemerintah ngoten apa melu ngurus? Mboten. Mboten ya. Mboten enten, Mas. Mboten enten. Pemerintah mboten ya. Oh, berarti itu terus si keluarga niki mawon nggih. Nggih, ya anak dhewe. Awak dhewe, Mas. Mane jemen jenderal yo. Kacamate ra sok rene mboten lah. Nggih, opatane bupati. Bupati nggih mboten lah. Berarti sing jaman riyen iki Pak Jenderal Sudirman niku tau mampir mriki nggih, Mbah? Nggih, nggih. 9 hari, 9 malam. Oh, sampe 9 hari, 9 malam. Kira-kira aku tahun pinten nih, menawi ngertas ngeten. Ya? Tahun pinten nih? Tahun 48. 48 ya, ngeten beri gini. Iya. Terus pas waktu pas Pak Jerman beri gini, aku jenengan tak pria nih, aku kasih alit ya? Kelas 6. Kelas 6 ya, kelas 6 SD nih, aku ya. SD. Pas yang pria nih, aku kasih Jerman nih, aku beri gini, aku kenapa nih, aku ya, rombongnya kadang ya? Kadang, ning mboten enten iki Joyo, ning enten iki namo Pak Cokro Pranolo. Nggih. Yeah. Pak Diman, Pak Cokro Pranolo, Pak Rustam. Namo sing setunggal lali. Sitoi lali. Oh nggih. Yeah. Lah pas Ajenda Sudirman pas mriki ya sing riyen niku pripun pawakane pripun? Awake ngoten niku.
awak pun sakit. Sakit ya? Mesti sakit ini ya? Tapi tak saya sakit melampah mata ni, badan tak, badan tidak tandu badan. Tandu. Melampah ni ambak ya? Badan. Tandu. Oh, tidak tandu dah. Nampulah di jenengan sana. Jadi nengang sah tengah malam nampulah. Dia ni betul nulai. Oh, sini ni betul nasal masuk tengah malam. Betul. Nampulah jenengan malam ya? Betul nasal. Maksudnya tiang tamu betul ni tu. Betul nasal. Betul nasal ni. Halus tiangnya. Oh, tiangnya halus ni. Ya halus, bagus halus. Okay. Berarti saya ngetuk kertas sejarah ya, kejadian ini namun jenengan mawon nggih sing sak niki tasik wonten wonten niku. Ning kula mlebet kamar niku menawa kula yang sak. Oh senyata, kamar niku nggih. Nggih. Yen wonten mriki niku 9 hari niku kegiatane napa mawon. Nggih mboten napa-napa. Omong wonten kamar wonten nggih. Kamar yang leng gerah kok. Gerah nggih kita wonten kamar terus. Nggih. Wong nek dahar niku sing ngateni nggih iki kula iki. Oh, masaknya gak gula, masaknya senengnya jangan bening. Oh, jangan bening nih gue. Taruh apa? Taruh bawang, segani liwet. Oh, nih. Kamu mana? Okay. Buaya. Buaya. Gedang. Kates, macam nih gue. Nih gue. Namun cari nih gue gak sok-sok. Cari nama apa? Gila. Kurang ngerti pak ya duk bro yang beri gini pas Pak Jendal, Pak Jendal Sudirman ini pas tengah kundi mbak yang ini sopo saya tahu, kemudian mbak saya semagi di pendek datang lurah bapak lurah joko jangan pak semagi satu malam terus habis rumah Pak Jaswati dibawa ke Sobo di sana 3 bulan ya, kurang 1 hari. Nah, ini terus pakis baru nih. Nggih, pakis baru. Lagi sobo niku pakis baru. Oh, sobo niku pakis baru niku ta?